Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Cegah sakit jantung sejak dini, Klub Jantung Sehat 47 Sahati menggelar senam jantung sehat yang dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Provinsi Sumsel. Selain itu, Ketua Jantung Sehat Indonesia Fauzia Mawardi Yahya juga mengukuhkan pengurus KJS 47 Sahati. Semangat untuk hidup sehat dari para ibu-ibu klub Jantung Sehat 47 Sahati saat mengikuti senam jantung sehat di RT 47 RW 07 Kecamatan Kalidoni sangat terlihat jelas. Apalagi senam tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Sehat Indonesia Cabang Provinsi Sumsel, Fauzia Mawardi Yahya. Usai melaksanakan senam jantung sehat, digelar juga penyuluhan terkait berbagai macam penyakit dan pencegahannya. Kemudian dilanjutkan pelantikan pengurus klub Jantung Sehat 47 Sahati. Dalam arahannya, Fauzia Mawardi Yahya selaku Ketua YJI Sumsel mengatakan, untuk membentuk skema pola hidup sehat, mulai dari pola makan yang teratur, rajin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Balai Kesehatan setempat. Setiap ada kegiatan senam seperti ini, kita selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Cara hidup sehat, pola makan yang sehat, selalu olahraga yang teratur, pemeriksaan tentang jantung dan juga tekanan darah. Jadi kita itu yang kita laksanakan bervariasi hingga hanya senam saja yang datang. Kalau hanya senam mungkin ada yang bosan, ada yang apa. Jadi kita mempunyai selalu penyuluhan-penyuluhan. Jadi Ibu Nusa dari komplek. Kami ingin masyarakat di RT 47 memiliki kesehatan, baik kesehatan fisik maupun jantung dan yang lain-lain. Oh, kita ingin nantinya ada pemeriksaan kesehatan di sini untuk menjaga kesehatan diri kita. Untuk melakukan screening kesehatan, cek darah, PMI dan lain-lain. Bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya, di lokasi juga ditempatkan stan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.